Hilang putih ada pun hilanglah.
Terima kasih. Hidup itu selalu ada cerita, menyemangati untuk melihat indahnya dunia. Bermain menyatu dengan alam, itulah arti bahagia. Hingga datanglah teman lama untuk berbagi cerita. Ya, pengalaman dengannya makin tahu arti kemudahan. Dengan BRIMO BRI dalam satu genggaman. Tingkatkan transaksi dengan Simpedes BRI dan banyak hadiah yang bisa kamu dapatkan. Yuk, buka tabungan Simpedes BRI, bisa jadi kamulah pemenangnya. Pesta Rakyat Simpedes BRI, menang itu menyenangkan. Baik, salam selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang telah datang pada pagi hari ini, kami ucapkan terima kasih. Dan kali ini satu tembang kembali bersama Fijar Music, sembari menunggu acara dimulai ya. Satu temannya ada Bukan Cinta Biasa. Begitu banyak cerita, ada suka ada duka. Cinta yang ingin ku tulis bukanlah cinta biasa. Dua keyakinan besar, masalah pun tak sama. Ku tak ingin dia ragu, mengapa mereka selalu bertanya. Cintaku bukan di atas kertas, cintaku getaran yang sama. Tak perlu dipaksa, tak perlu dicari, karena ku yakin ada jawabnya. Andai ku bisa merubah semua hingga tiada orang terluka, tapi tak mungkin ku tak berdaya, hanya yakin menunggu jawaban. Janji dari tak setia, masa berubah segala, mungkin dia akan tak mau mereka tertawa. Diriku hanya insan biasa, miliki naluri yang sama. Tak ingin berbalik, tak ingin berganti, cuma ku serius saja berkata. Andai ku mampu ulang semula, ku pasti tiada yang curi. Duda, hanya yakin menunggu juga, hanya yakin menunggu.
kasih. Pesta Rakyat Simpedes kembali hadir di Kota Kudus, Selasa 20 September 2022 di Wana Wisata Pijar Park. Dimeriahkan oleh Sosa Mesa, Sia Ananda, Diana Alvino, Pijar Music, dan diramaikan dengan berbagai pasar UMKM. Tidak ketinggalan juga ada panen hadiah Simpedes dengan hadiah TV LED LG 19 unit, mesin cuci Sharp 9 unit, kulkas Sharp 6 unit, TV LED 5 unit, sepeda motor Yamaha Mio 5 unit, sepeda motor Yamaha Gear 2 unit, sepeda motor Yamaha Audio NX 2 unit, beserta Grand Prix, Suzuki Carry Pick Up, dan Suzuki Audio N3. Dipandu oleh Gunawan Lakonte dan Weekend MC. Ayo, datang!
datang dan rasakan kemeriahannya. Pesta Rakyat Simpedes kembali hadir di Kota Kudus, Selasa 20 September 2022 di Wana Wisata Pijar Park. Dimeriahkan oleh Bersa Mesa, Dia Ananda, Diana Alvino, Pijar Music, dan diramaikan dengan berbagai pasar UMKM. Tidak ketinggalan juga ada panen hadiah Simpedes dengan hadiah TV LED LG 19 unit, mesin cuci Sharp 9 unit, kulkas Sharp 6 unit, TV LED Samsung 5 unit, sepeda motor Yamaha Mio 5 unit, sepeda motor Yamaha Gear 2 unit, sepeda motor Yamaha Audio NX 2 unit, beserta Grand Prix, Suzuki Carry Pick Up, dan Suzuki Audio N3. Dipandu oleh Gunawan Lakonte dan Weekend MC. Ayo, datang dan rasakan kemeriahannya. Pesta Rakyat Simpedes kembali hadir di Kota Kudus, Selasa 20 September 2022 di Wana Wisata Pijar Park. Dimeriahkan oleh Bersa Mesa, Dia Ananda, Diana Alvino, Pijar Music, dan diramaikan dengan berbagai pasar UMKM. Tidak ketinggalan juga ada panen hadiah Simpedes dengan hadiah TV LED LG 19 unit, mesin cuci Sharp 9 unit, kulkas Sharp 6 unit, TV LED Samsung 5 unit, sepeda motor Yamaha Mio 5 unit, sepeda motor Yamaha Gear 2 unit, sepeda motor Yamaha Audio NX 2 unit, beserta Grand Prix, Suzuki Carry Pick Up, dan Suzuki Audio N3. Dipandu oleh Gunawan Lakonte dan Weekend MC. Ayo, datang dan rasakan kemeriahannya. Pesta Rakyat Simpedes kembali hadir di Kota Kudus, Selasa 20 September 2022 di Wana Wisata Pijar Park. Dimeriahkan oleh Bersa Mesa, Dia Ananda, Diana Alvino, Pijar Music, dan diramaikan dengan berbagai pasar UMKM. Tidak ketinggalan juga ada panen hadiah Simpedes dengan hadiah TV LED LG 19 unit, mesin cuci Sharp 9 unit, kulkas Sharp 6 unit, TV LED Samsung 5 unit, sepeda motor Yamaha Mio 5 unit, sepeda motor Yamaha Gear 2 unit, sepeda motor Yamaha Audio NX 2 unit, beserta Grand Prix, Suzuki Carry Pick Up, dan Suzuki Audio N3. Dipandu oleh Gunawan Lakonte dan Weekend MC. Ayo, datang dan rasakan kemeriahannya. Four, three, two, one.
selamat pagi dan salam sejahtera. Oke, senang sekali pada hari ini, di Selasa, tanggal 20 September 2022, kita semua ada di Pijar Park Muria Kudus ya. Wah, ini banyak sekali ya, tamu undangan yang sudah hadir di sini. Benar sekali. Kita ada di Pesta Rakyat Simpedes. Menang itu menyenangkan. Tepuk tangan. Oke. Kita sapa-sapa dulu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Ya. Wow, cantik-cantik, ibu-ibu ya. Yang bapak-bapak ganteng-ganteng kan. Yang mas-mas kayak opa-opa Korea. Iya, langsung tujuh tangan. Oke, kami ucapkan selamat datang kepada para tamu undangan yang sudah berkenan hadir dari berbagai unit ya di BRI Cabang Kudus. Dan juga kami ucapkan selamat datang dari berbagai saksi ya, saksi polisi dari Bapak Ibtu Supardi SH. Selamat pagi Bapak. Dan juga dari notaris Ibu Lianti Ahwas S. Selamat pagi Ibu. Dari Dinas Sosial Bapak Agus Rudianto S. Selamat pagi Bapak. Oke, selamat pagi Bapak. Dan juga Bapak Ibu Manajemen BRI Cabang Kudus ya yang sudah hadir. Dan Bapak Ibu Kayunit ya dari BRI Unit Secabang Kudus. Dan juga teman-teman panitia pada hari ini kami ucapkan selamat pagi dan juga selamat datang. Oke, sambil nanti menunggu ya untuk menginjak acara selanjutnya. Semoga acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Acara selanjutnya yakni doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Zainuri. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat segenap hadirin, sejenak marilah kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara undian PRS BRI Kancah Kudus pada siang hari ini dapat terlaksana dengan lancar, aman dan sukses. Doa dilaksanakan secara Islam bagi yang selain Islam sesuai dengan keyakinannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi umajidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi sana'an alza kama anta sana'an nusik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Salatan tubaliguna hajjan baitikal haram alaihi afdhulus salat. Wassalamu'alaikum wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma lakal hamdu wa ilikal mustaka wa antal mustana wa lika tuklan. Allahumma tauban dabal karbana wa uban yagadul khawbah. Allahumma inna na'udu biridoka min suhtika wa bimuafatika min ubaktik. Allahumma la tada' fi hadzal majlis sadadaban ila ghafartah wa la aiban ila aslahtah. Wala hamman ila farustah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ila qadadaha ya rabbal alamin. Allahumma tawwil umurona fi ta'atillah. Allahumma ja'alil ilmi wal khair wal quran wal ibadah wal tuqyan innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tustinabah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar. Dakhalna fi kanafilah wa tahassalna bismillah la haula wala quwata illa billah. Hasbunallahu kufina wa ni'mal wakil wukina wa ni'man nasir. Hudina wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi
wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alaniyah bisyafaati rasulillah wa sihah wal afiyah. Wassalamah wal barokah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Haji Zainur yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Betul sekali. Semoga acara pada hari ini berjalan dengan lancar ya. Dan pastinya kita bisa membagikan semua hadiah yang sudah kita siapkan ya. Terasa sangat adem setelah doa ya. Iya, betul sekali. Bagi Bapak Ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini bisa dilihat ada hadiah yang spesial di sebelah kanan Bapak Ibu. Iya, betul. Kita susah payah loh Bu bawa. Kita derek loh Bu bawa ke sini iya, tuh Bu. Iya. Jangan sampai kita lagi. Ya, ya, jangan sampai ini hadiah untuk MC ya pagi hari ini ya. Tapi itu boleh loh, boleh juga. Kita juga mengimbau untuk teman-teman atau Bapak Ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini bahwa hari ini akan ada banyak diskon. Betul sekali. Jadi Bapak Ibu ataupun teman-teman yang sudah hadir di Pijar Park pada hari ini ya, yang tadi sudah mendapatkan voucher ya. Benar. Ada voucher potongan diskon Rp5.000 bisa langsung dipakai untuk berbelanja ataupun beli makanan ya, di Mazda Gayeng ya, di ya, Mazda Gayeng Food Court. Betul sekali. Jadi untuk Bapak Ibu tamu undangan yang hari ini hadir bisa menyampaikan ke teman-temannya atau ke saudara-saudaranya bahwa hari ini kita lagi banyak hadiah. Betul sekali ya, ya. Siapa tahu datang scan ya kan, terus kita kasih door prize ya pada ya, hari ini. Hari ini juga kita akan banyak bagikan door prize yang sudah kita siapkan. Betul sekali. Untuk Bapak Ibu yang sudah bertransaksi melalui Brimo ya, atau Kris ya. Betul. Jadi Bapak Ibu yang di sini yang sudah memiliki Brimo jangan dianggurin. Saldonya transferin kita. Oh. Enggak ya? Iya, ya. Oke. Okay. Ya, selanjutnya adalah sambutan dari pimpinan BRI Kantor Cabang Kudus yang diwakili oleh Bapak R. Bambang Trihantoro, Manajer Operasional BRI Kanja Kudus. Kepada beliau kami persilahkan. Pada kesempatan ini, dengan bangga kami menyampaikan bahwa BRI kembali menjadi titel sponsor kompetisi BRI Liga 1 musim 2022-2023. Yang diberikan adalah bank yang paling besar. Jadi bank paling besar di pemerintah ini. Oleh sebab itu, mari kita dukung BRI ini dengan Brimo-nya. Saya mau masuk Brimo, gimana caranya Bu? Sekarang bisa? Di sini mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semua. Mati Ibu Notaris dari Dinas Sosial, dari Bapak, dari Polsek, kemudian dari Bapak, Ibu, nasabah BRI seluruh Kabupaten Kudus. Selamat datang.
Yang saya hormati Bapak manajemen BRI Cabang Kudus, yang saya hormati teman-teman seluruh pekerja BRI Cabang Kudus yang mengikuti acara pada siang hari ini. Bersyukur kepada Allah SWT telah berikan rahmat dan hidayah kepada kita sehingga acara kemudian seperti semester 1 2022 bisa terlaksana. Terima kasih ya, saya ucapkan kepada Bapak Ibu undangan dari seluruh BRI unit ya. Bapak Ibu, ini perwakilan semua ya, yang dari Colo ada Ibu. Yang dari Colo perwakilan undangan ada ya. Ya, terima kasih Ibu. Dari Gawe ada Bae, wah, tapi Gebok, Bejobo, Ngetuk, ada semua ya. Jati 1, Jati 2, Bulang, yang Bulang semakin jauh semakin lama ya mungkin ya perjalanannya. Ada yang dari Colo, Undaan, Wates, ada Wates, siap. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir untuk menyaksikan undian ya, yang akan dilaksanakan pada siang hari ini. Tadi sudah disampaikan hadiahnya sudah disiapkan ya, nanti kita undi bersama-sama dengan disaksikan oleh Bapak Ibu ya, yang selalu setia ini setiap semester ya Bu ya, Bapak ya. Mengikuti. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan agar hari ini bisa berjalan lancar teman-teman ya. Terima kasih juga kepada namanya Picture Park ya, yang telah menyediakan tempat ya, kepada BRI sehingga bersama-sama kita kolaborasi menggunakan QRIS ya. Ya, QRIS ada diskonnya ya Pak ya. Diskon apa potongan? Potongan harga 5.000 ya. Nanti bisa dicoba jajannya. Oh ya, saya juga lupa. Saya tadi yang saya hormati teman-teman dari anak perusahaan ya, anak perusahaan juga ada. Ya, kemudian dari rekanan ya. Terima kasih sudah hadir pada siang hari ini untuk mengikuti acara. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era digital saat ini, selalu terkoneksi menjadi sangat berarti untuk memulai aktivitas sehari-hari. Halo nak. Pagi ma. Mama mau berangkat mobil check up. Doakan hasilnya bagus ya. Amin. Nanti Brian transfer biayanya ya. Makasih banyak ya, mama. Dengan Brimo, kamu juga bisa memulai harimu dengan membantu orang tua tercinta. Tanpa melupakan listrik rumah untuk tetap terus menyala. Mengisi ulang uang elektronik cukup dari jariMu seperti ini. Buat dana belanja online, kamu bisa apply ceria dari Brimo. Scan QRIS di Brimo melancarkan pembayaran tanpa perlu bersentuhan langsung. Dan kamu bisa memilih cara pembayaran scan QR yang tersedia. Top up dompet digital lebih mudah dilakukan dari manapun dan kapanpun. Untuk transaksi di merchant online, tersedia pilihan pembayaran online yang terkoneksi dengan Brimo.
Bayar berbagai tagihan rutin bulanan, semuanya cukup dilakukan pakai jarimu di Brimo. Sekarang, mengirim uang lintas negara dengan mata uang asing juga bisa dilakukan di Brimo. Nanti kakak kirim uang jajan ya. Makasih ya kak ya. Kapan-kapan kakak juga kesini dong, ajak papa juga ya. Di Brimo juga kamu bisa merencanakan dana untuk kebutuhan di masa depan. Bukan hanya memudahkan harimu, Brimo juga menjadikan hidupmu lebih bermakna dengan menyisihkan dana bagi mereka yang membutuhkan. What a beyond day. Brimo, mobile banking yang pas buatmu. Terima kasih kepada Bapak Bambang yang sudah memberikan sambutannya. Betul sekali, dan masih di Pesta Rakyat Cipedes. Menang itu. Menyenangkan. Ini menyenangkan sekali ya. Ya. Kita juga beritahukan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa pagi hari ini kita live gak hanya yang ada di Pijar Park. Betul sekali. Jadi Bapak Ibu ada teman-temannya bisa datang ke sini, ajak ke sini. Yeah. Tapi kalau bisanya di rumah lewat yeah. mana nih? Bisa langsung nonton live lewat di Facebook, bisa di lewat ISK News. Di... Dan juga Instagram juga bisa di bri.cabang.kudus. Dan bisa juga live YouTube lewat Brilian Kudus. Iya, betul sekali. Ya. Jadi yang di rumah maupun yang ada di sini bisa melihat ataupun jadi saksi dari siapa sih pemenang panen hadiah Cipedes ya. Ya, langsung saja kita ke acara selanjutnya, yaitu untuk pembacaan tata tertib undian Cipedes pada pagi hari ini. Iya. Yang akan dibacakan oleh Dinas Sosial Bapak Agus Rudianto SE. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Bapak Ikwan Gemawan selaku pemimpin cabang PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Kudus yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Bambang. Kami hormati Bapak Trisno Prasojo, Bapak Budi Harto selaku AMBM, perwakilan dari Jam Grindo, Ibu Lianti S.H. selaku notaris dan Bapak Ibda Ibu Suyadi selaku perwakilan dari Sakti Kepolisian, Bapak Ibu tamu undangan baik yang hadir secara langsung maupun yang menyaksikan melalui live streaming yang berbahagia. Untuk syarat sahnya penarikan undian Pesta Rakyat Cipedes periode 1 tahun 2022, kami akan membacakan tata tertib dan mekanismenya. Tata tertib dan mekanisme penaan penarikan undian Pesta Rakyat Cipedes tingkat kantor cabang BRI Kudus periode 1 yang dimulai dari tanggal 1 Maret tahun 2022 sampai dengan 31 Agustus tahun 2022. Yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 September tahun 2022 bertempat di Wana Wisata Pijar Park Dawe Kudus. Dasar surat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia nomor 748/5.5/PI.02/08/2022 tanggal 24 Agustus tahun 2022 tentang izin iklan atau promosi undian gratis berhadiah dan surat keputusan Menteri Sosial dalam proses kepada PT Bank Rakyat Indonesia di Jakarta. Mekanisme peserta yang diikut sertakan adalah nasabah yang mempunyai rekening Cipedes senilai Rp100.000 akan mendapatkan satu kupon undian dan berlaku kelipatannya yang dihitung selama periode 1 Maret tahun 2022 sampai dengan 31 Agustus tahun 2022. Data nomor yang akan diundi
Nomor undian Cibedes sekantor cabang BRI Kudus yang dimulai dari nomor 00000001 sampai dengan 62460920. Hadiah yang akan diundi, grand prize pertama, 1 unit mobil all new R3. Grand prize kedua, 1 unit mobil Suzuki Carry Pickup FD non AC. Hadiah utama pertama, 2 unit sepeda motor Yamaha all new NMAX non ABS. Hadiah utama kedua, 2 unit sepeda motor gear 125cc. Hadiah utama ketiga, 5 unit sepeda motor Yamaha Mio M3 CW. Hadiah biasa pertama, 5 unit TV merek Samsung LED 43 in. Hadiah biasa kedua, 6 unit kulkas merek Saab. Hadiah biasa ketiga, 9 unit mesin cuci merek Saab. Dan hadiah biasa keempat, 19 unit TV LG LED 32 in dengan jumlah total hadiah sebanyak 50 unit hadiah. Teknik pelaksanaan undian Pesta Rakyat Cibedes 1. Peserta penarikan undian Cibedes adalah nasabah yang pada periode 1 Maret tahun 2022 sampai dengan 31 Agustus tahun 2022 masih tercatat sebagai pemegang nomor undian Cibedes. 2. Hadiah biasa keempat sampai dengan grand prize pertama, sistem undian dilakukan dengan cara komputerisasi atau diacak dari aplikasi sistem undian BRI dan nasabah atau tamu undangan sebagai eksekutor. 3. Satu nomor undian hanya berhak atas satu hadiah. Jika satu nomor saat ditarik keluar dua kali, maka yang ditarik untuk kedua dinyatakan batal dan pengundian diulang kembali. 4. Jika terjadi hal-hal di luar ketentuan ini, maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah antara notaris dan para saksi serta dari pihak BRI Kantor Cabang Kudus. Penyerahan hadiah. A. Jika pemenang hadir saat undian, maka penyerahan hadiah dapat diserahkan pada saat itu juga dengan menunjukkan bukti diri yang sah serta buku tabungan Cibedes. B. Para pemenang yang tidak hadir saat undian dilaksanakan akan diberitahu oleh petugas BRI dengan surat menyurat. C. Hadiah yang tidak diambil dalam jangka waktu 60 hari sejak berakhirnya masa pengumuman pemenang, maka wajib diserahkan ke Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah untuk Usaha Kesejahteraan Sosial. D. Keputusan panitia bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. Demikian tata tertib dan mekanisme Pesta Rakyat Cibedes periode pertama tahun 2022 ditetapkan di Kudus pada tanggal 20 September tahun 2022 PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK Kantor Cabang Kudus ditandatangani Bapak Ekwan Darmawan Pemimpin Cabang mengetahui notaris dan para saksi. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tetap di tempat Bapak. Selanjutnya kita adalah akan melaksanakan pengecekan alat undi. Pengecekan alat undian bersama saksi-saksi kepada notaris Ibu Lianti Ahwas SH dan juga dari Ibtu Supadi dari kepolisian untuk boleh maju ke depan untuk pengecekan alat undi. Betul. Apakah betul alatnya berfungsi dengan baik dan juga pembukaan segel dari alat undian pada hari ini? Ya. Bisa okay. Ibu. Tadi tak suruh gendong kamu ya. Monggo Ibu, silakan Ibu di tengah ya. Bapak Suwadi silakan di tengah. Nah, ini masih disegel ya. Bapak Ibu yang kami hormati, alat undi berupa laptop sudah dilaksanakan penyegelan bersama antara dari pihak penyelenggara PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Kudus, notaris, kepolisian, dan dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Di mana poin atau program undian Pesta Rakyat Cibedes periode pertama ini, sistem aplikasinya sudah bisa berjalan dengan baik dan layak dipakai untuk penarikan undian
Pesta Rakyat Cimpedes periode pertama tahun 2022 untuk wilayah PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Kudus. Dan Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena poin atau data undian yang Bapak Ibu punyai yaitu sebanyak 62.460.920 poin undian sudah ada di dalam database laptop ini. Dan ini bersifat transparan dan akuntabel. Tidak ada unsur rekayasa karena kita sudah cek bersama dan nanti Bapak Ibu bisa menyaksikan sendiri bagaimana proses penarikan PRS di kantor cabang Kudus ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada para pemenang dan yang belum beruntung tingkatkan saldonya nabung di Simpedes BRI Kantor Cabang Kudus karena BRI Kantor Cabang Kudus dalam satu tahun melaksanakan panen hadiah Simpedes atau Pesta Rakyat Simpedes yaitu sebanyak 2 kali dalam satu tahun dengan hadiah yang sangat besar dan menarik. Untuk periode ini aja ada 2 unit mobil dan sepeda motor maupun elektronik. Di samping menabung aman, berhadiah, dan Bapak Ibu juga tidak perlu membayar pajak hadiah. Kalau mendapatkan undian di BRI, pajak hadiah ditanggung oleh BRI. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengeluarkan uang kembali. Tepuk tangan untuk BRI. Ini masih tersegel ya, kita akan laksanakan pembukaannya. Alat undi siap dipakai untuk penarikan Pesta Rakyat Cimpedes periode pertama PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Kudus. Dan juga alat undi ya. Ya, untuk pengecekan alat undi. Monggo. Ya, disiapkan dulu ya. Oke. Okay. Jadi tata caranya hampir seperti pengundian sebelumnya ya. Ya. Yaitu ada satu buah tombol di sini untuk pengundiannya nanti dipencet. Betul. Ditahan dulu untuk pengacakan. Betul untuk pencetan sekali. Kedua untuk menghentikan pengacakan. Betul sekali. Oke, sudah siap. Monggo Bapak Ibu bisa dicek alat undinya. Ini simulasi ya. Simulasi pengundian hadiah. Nah, simulasinya pencetan pertama. Bapak Ibu, ini uji coba ya, simulasi. Jadi nanti kalau keluar pemenang itu bukan sebagai pemenang undian. Karena kita ini mengecek alat undi. Kita akan mencoba alat ini berfungsi dengan baik atau tidak. Bismillah. Nah, ini untuk pengacakan ya. Ya, pencetan pertama untuk pengacakan. Selanjutnya untuk pencetan kedua nanti nunggu setelah azan maghrib. Lama ya. Setelah teracak semuanya. Oh gitu, setelah teracak semuanya. Alat undi bisa dipencet kembali apabila warna merah sudah berwarna merah sekali atau ada gambar tangan. Oh gitu ya. Bapak ya. Nah kalau sudah berupa gambar tangan dan merahnya sudah merah banget, mm-hmm. itu baru bisa dipencet kembali. Oke. Okay. Ini akan kita pencet untuk pelaksanaan uji cobanya. Nah ini salah satu contoh. Ini untuk hadiah pemerataan dan ini contoh deh, bukan sebagai pemenang. Mungkin bisa langsung di cancel mas. Ya oke. Okay. Sudah. Dan sudah dicek ya Bapak Ibu yang berada di sini maupun ada di rumah, alat undi dicek dan beroperasi dengan baik. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah naik ke atas panggung. Kami persilakan untuk bisa duduk kembali. Ya, dan langsung saja ya, kita kasih banyak hadiah pada pagi hari ini. Ya. Langsung aja ya, untuk hadiah yang paling kecil, kecil aja besar. Hadiah ini adalah 19 TV, wah. 32 inch ya. TV merek LG. Ya. Ya, siapa ada yang mau bantu saya untuk ibu? Oke, mau ibu silakan maju ibu.
Nanti siapa yang mau bantu kita akan kita kasih hadiah door prize langsung ya. Betul sekali. Iya Ibu lewat sini Ibu. Mudah-mudahan dapat, amin. Iya. Silakan Ibu. Iya. Kita sudah saya jelaskan, sudah paham Ibu? Sudah ya, untuk pencetan pertama itu untuk pengacakan, pencetan kedua untuk menghentikan pengacakan. Oke, langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ditunggu dulu Ibu. Ibu, nama Ibu siapa? Ibu Muntia. Ibu lihat kamera Ibu. Siapa tahu kamera tetangganya kan? Lihat ya kan. Ini Ibu Muntia dari unit mana Ibu? Coba. Oh dari Mojobo. Rumahnya mana? Temulus. Oh Temulus. Tahu kamu? Tahu. Sudah lama jadi nasabah BRI Mojobo Ibu? Sudah. Sebelum nikah. Sebelum nikah. Buat perawan. Perawan sekarang sudah punya anak berapa? Oh dua. Oh udah. Udah Ibu. Enggak, Ibu tampak muda kok. Iya. Okay. Sudah, silakan dibaca lagi untuk penghentiannya. Sudah, ya. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yes, silakan okay. Ibu Lianti untuk pembacaan. Untuk 19 hadiah, satu jatuh di unit Bayi Kudus atas nama Ali Judi, di unit Gebok Kudus atas nama Fitrotun Nia, dari unit Jati Kudus Sukarlin, dari unit Pasar Jember Kudus atas nama Sri Depi, dari unit Dawe Kudus atas nama Wahda Ulin Nafisah, dari unit Kudus Kota atas nama Azizia Liayali Cilwa, dari unit Cikulo Kudus atas nama Elis Tianingsih, dari unit Mojobo Kudus atas nama Hadi Pandia, dari kantor cabang Kudus atas nama Fasiatun, dari unit Jati Kudus atas nama Mulyati, dari unit Cikulo Kudus atas nama Yunita, dari unit Baik Kudus atas nama Indah Juliani, dari unit Kudus Kota atas nama Nuri Kolit, dari unit Kaliwungu Kudus atas nama Rizda Fazilia, Fazilika Agus, dari unit Gulang atas nama Mukson, dari unit Undaan Kudus atas nama Mat Subki, dari unit Kudus atas nama Rizka Feni Feranti, dari unit Gondosari atas nama Purnomo, dan dari unit Jati Kudus atas nama Sutrisno, kami nyatakan sah. Yeay, selamat kepada 19 pemenang TV LG LED ya. 32 inch. Ya, selamat ya untuk pemenang. Iya, Bu gak ada namanya Bu Muntia, Bu. Gak ada. Terima kasih. Oh belum rezeki. Ibu kita kasih hadiah langsung. Sebagai gantinya Ibu, ya nanti kita kasih rezeki yang lain. Oh iya Ibu silakan, terima kasih Ibu. Iya itu tadi dia 19 pemenang ya. Ya saya ini ke bawah untuk nemenin Bu Lianti, siapa tahu gak kelihatan. Gitu ya, ya, ya. Oke lah. Oke yang selanjutnya pengundian hadiah biasa ketiga ada mesin cuci Sharp. Sejumlah 9 unit ya. Ya. Ada 9 unit mesin cuci. Wah, langsung nuju. Oke, Pak, monggo. Siapa? Silakan, Pak. Ada yang ya? Minta? Ada. Bapak yang bertopi putih. Ya, ini dari partai mana? Supreme, Supreme. Oh, iya, oke. Okay. Silakan, Pak, bisa langsung naik. Langsung naik, Bapak. Oke, Bapak di sini saya temenin ya. Silakan Bapak, sudah tahu caranya Bapak ya. Oke, Bapak ini mengundi 9 unit mesin cuci. Ya, ya silakan langsung Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mesin cuci di rumah. Bapak, dengan Bapak siapa? Haji Mas Yuri. Pak Haji Mas Yuri, dari unit? Mas Yuri.
Jawi. Yang punya kawasan ya, Pak. Permisi ya, Pak, kawasan. Kita pinjam tempatnya di Jawi. Pak, kalau ada kopi-kopi di rumah nanti kita bisa duduk di sana, Pak. Boleh. Pak Mas Yuri sudah lama jadi nasabah BRI unit Jawi. Wow, sejak 80-an. 80-an, Bapak. Itu Bapak Ibu saya belum nikah loh. Saya belum lahir loh itu. Iya, belum lah. Bapak Ibu belum nikah, kalau kamu sudah lahir, kamu anaknya siapa? Sudah, okay. Sudah teracak, silakan. Okay. Sudah ya? Sudah. Silakan Bapak Mas Yuri. Ya. Silakan Ibu Lianti, kelihatan. Mesin cuci pertama jatuh di unit Kudus Kota atas nama Sunarwan, dari unit Dawe Kudus atas nama Sukat, dari unit Dawe Kudus kembali atas nama Suliani, dari unit Pasar Jember Kudus atas nama Supri Murdiati, dari unit Dawe Kudus atas nama Siti Komsa, dari unit Wates Kudus atas nama Roma Windy Anjasmoro, dari unit Wates Kudus atas nama Sutrini, dari unit Menjobo Kudus atas nama Jumaidah, dari unit Baik Kudus atas nama Sudiono, kesembilannya kami nyatakan sah. Yeay, itu dia 9 unit mesin cuci Sharp. Terima kasih Bapak sudah membantu kami. Nanti langsung dikirimin hadiah tuh sama Nanti panitia. Diantar langsung ke rumah, kan deket. Iya. Yeah. Mas Budi tolong diantar ke rumah. Tolong ya Mas ya. Seksi door prize kok. Seksi door prize kok. Oke. Okay. Selanjutnya. Masih ada ya. Kita akan langsung undi 6 buah kulkas. Betul. Benar ya? Iya. Yeah. Ada 6 kulkas yang akan kita undi pada pagi hari ini. Angkat okay, tangan yang mau wacak. Sendi. Ya, aku suka sama ibunya yang pakai topi. Oh iya, ibu yang pakai topi. Boleh ya, ibu yang pakai topi ya. Monggo ibu. Ya, nanti yang lain masih ada tenang kesempatan. Tenang aja ya. Masih banyak hadiah yang akan kita undi ya. Betul sekali. Silakan ibu. Oh, ya kan? Anggun sekali ya. Kayak Syahrini kan. Cantik ya kan. Monggo ibu. Tolong, bisa naik ibu. Tolong di... Gandeng. Iya, gandeng. Bu, hati-hati, Bu. Ya. Aduh, Ibu, saya mau pegang cincinnya ini, Bu. Berapa gram itu, Bu? Kalah, Bu, sama cincin. Silakan, Ibu. Ya, Ibu ini mengundi 6 buah kulkas, Ibu. 6 unit kulkas, ya. Yes, silakan langsung dipencet, okay, Ibu. Ya, diacak langsung. Oke. Okay. Ibu, Bu siapa ini saya manggilnya? Ibu Nurjana. Jana, dalamnya pundi. Singo Candi. Oh. Candi tetangga berarti. Tunggumu toh Bu. Tetangga berarti, Singo Candi ya. Ibu kesini datang sama siapa Ibu? Sama suami. Awas hati pagi kamu. Pak. Pagi Bapak. Omongnya apian Mbak. Ya wes kena mulai tak bareng aku Pak. Terus aku mulai aku bareng Sopo. Oke. Okay. Sudah? Oke, okay, untuk okay. Langsung dipencet untuk silakan pencetan Ibu, kedua. Pencet kedua Ibu untuk pemberhentian pengajakan. Silakan 6, Ibu Lianti. 6 kulkas jatuh di 1 unit Cikulo Kudus atas nama Ruby Atun, 2 unit Dawe Kudus atas nama Sureni, 3 unit Cikulo Kudus atas nama Edi Martanto, 4 unit Kudus Kota atas nama Nur Istiqomah, 5 unit Dawe Kudus atas nama Widu Anas, 6 unit Cikulo Kudus atas nama Mas Riah, 6-nya kami nyatakan sah. Yeay, itu tadi adalah pemenang 6 kulkas. Iya betul, Ibu Nurjana. Terima kasih Ibu. Ibu ya. Nurjana, khusus untuk hadiahnya saya nganter ke rumah pripun. Emang kamu tahu rumahnya? Oh iya, kan nanti saya tanya sama kamu. Oh iya. Monggo Ibu. Terima kasih Ibu, hati-hati ya. Ibu. Ya. Oh iya, monggo. Takkan. Oh iya, terima kasih banyak. Ibunya bilang apa Mas?
ibunya bilang apa? Tak pek mantu. Ibunya kan anaknya cowok-cowok. Oke, masih ada satu kesempatan lagi untuk pengundian hadiah biasa satu, yaitu TV Samsung LED 43 inch. Ya, ya, ini adalah 5 TV yang lumayan besar ya, 43 inch. 43 inch loh ya. Ada lagi yang mau bantu? Ibu mana? Yang belakang, boleh, ayo Bu. Boleh ya. Ayo Bu. Ini siapa nanti yang akan memenangkan TV 43 inch? Betul ya. Ini sinetron yang lagi booming sekarang tuh apa sih? Ikatan itu, ikatan dinas. Ikatan rohani, ikatan dinas. Nah kan beda lah ya, kita harus yang profesional. Monggo Ibu, iya silakan. Ibu namanya siapa nih? Ibu Fitri. Sudah tahu caranya Ibu? Sudah anjir, monggo langsung. Silakan Bu. Ya, ini adalah 5 buat TV Samsung 43 inch. Ibu Fitri rumahnya mana Bu? Megawon. Megawon ya. Megawonnya mana? Jarum. Areamu jangan-jangan. Orang. Jangan-jangan nasabahmu. Aku Jepang aku. Oh Jepang. Jepang itu ikutnya kecamatan mana? Mejobo. Mejobo. Sudah? Sudah. Sudah, silakan Ibu. Ya, silakan Ibu Lianti. Ya, untuk TV pertama dari Kudus atas nama Rumina, dari Kudus kembali atas nama Abdul Majid, dari unit Kebok Kudus atas nama Suroso, dari unit Dawe Kudus atas nama Deni Aditya Hermawan, dari unit Gondosari Kudus atas nama Rubiati, kelimanya kami nyatakan sah. Yeay! Itu ada 5 penang TV. 43 in sudah kita sebarkan ya. Terima kasih Bu. Ya, langsung Mas Budi marah nih. Iya dong ya. Baru tahun ini ya jadi panitia yang lumayan capek ya Mas ya. Junjung ngidur pres sendiri. Juga dewe ya Allah. Kasian ya, gak apa-apa ya. Semoga amal ibadahmu dibalas. Selanjutnya akan ada banyak hadiah yang akan kita bagikan lagi, tapi nanti. Iya betul ya, yang di rumah jangan, kalau misalkan mau pipis-pipis dulu boleh, ambil makanan boleh. Habis ini kan ada yang seru nih, ya. Ada hiburan dari Pijar Pop Music. Benar ya. Sekali, kita saksikan dulu hiburan nanti yang akan ditampilkan oleh Pijar Pop Music. Iya, dan pastinya masih di Pesta Rakyat Simbedes. Itu menyenangkan. Di era digital saat ini, selalu terkoneksi menjadi sangat berarti untuk memulai aktivitas sehari-hari. Halo nak. Pagi Ma. Mama mau berangkat untuk check up. Doakan hasilnya bagus ya. Amin. Nanti Brian transfer biayanya ya. Makasih banyak ya, Mama. Dengan Brimo, kamu juga bisa memulai harimu dengan membantu orang tua tercinta. Tanpa melupakan listrik rumah untuk tetap terus menyala. Mengisi ulang uang elektronik cukup dari jarimu seperti ini. Buat dana belanja online, kamu bisa apply ceria dari Brimo. Scan kris di Brimo melancarkan pembayaran tanpa perlu bersentuhan langsung. Dan kamu bisa memilih cara pembayaran scan QR yang tersedia. Top up dompet digital lebih mudah dilakukan dari manapun dan kapanpun. Untuk transaksi di merchant online, tersedia pilihan pembayaran online yang terkoneksi dengan Brimo. Bayar berbagai tagihan rutin bulanan, semuanya cukup dilakukan pakai jarimu di Brimo. Sekarang, mengirim uang lintas negara dengan mata uang asing juga bisa dilakukan di Brimo. Dan
Nanti kakak kirim uang jajan ya. Makasih ya kak ya. Kapan-kapan kakak juga kesini dong. Ajak papa juga ya. Di Brimo juga kamu bisa merencanakan dana untuk kebutuhan di masa depan. Bukan hanya memudahkan harimu, Brimo juga menjadikan hidupmu lebih bermakna dengan menyisihkan dana bagi mereka yang membutuhkan. What a Beyond Day! Brimo, mobile banking yang pas buatmu. Hong Kong ini kok dibanding paling ini saing-saing sih himmelnya.
Untuk membangun bisnis, kita harus memulai dari hal kecil dan bermimpi besar. Tapi, keterbatasan tidak membuat Anda berhenti. Ya, kuncinya adalah kreativitas dan kerja keras. Namun semua itu tidak dapat berjalan dengan cepat tanpa adanya tambahan modal usaha. Kru Mikro BRI menjadi solusinya, apalagi sekarang sudah bisa sampai 100 juta rupiah. Tapi semua itu tidak akan berjalan baik tanpa perencanaan keuangan. Menabung rutin adalah salah satu cara untuk bisa merencanakan keuangan dengan baik. Dengan Simpedes Bisa, kami bisa merencanakan keuangan untuk mengantisipasi keadaan yang tidak terduga di kemudian hari. Arya adalah inspirasi semangat pengusaha muda. BRI selalu mendukung pengembangan usaha dan perencanaan keuangan Anda. Mulai rencanakan keuanganmu dengan menabung sekarang. Yeay, itu tadi adalah penampilan dari Pijar Music. Ya. Meriah sekali ya. Iya, tadi saya lihat yang di rumah kayaknya pada joget ya. Kok tahu? Saya lihat ya dari sini dong. Saya lihat dari CCTV. Oh gitu. Ya. Apalagi mantau, yang di sini mantau. Ya. Ya. Selanjutnya kita akan bagi-bagi hadiah lagi. Betul sekali, yang kali ini nih ya, ini ada motor. Yes, yaitu 5 Yamaha Mio M3. Wow. Ada 5 motor. Ya. Ini lagi pada makan kali ya. Ya. Oh, mana ada? Siang. Ada yang mau bantu saya? Ada Ibu? Ada? Yang mana? Pilih. Wah, agak kalau agak. Oh, ya wes monggo, monggo Ibu. Ya, udah Ibu ini deh. Bu, itu ditelan dulu. Udah. Udah ya. Nanti takutnya keselek Ibu. Oke, silakan Ibu. Yang akan kita undi hari ini adalah 5 motor ya. 5 motor ya. Yamaha Mio M3. Ya. Silakan Ibu. Silakan Ibu. Kita tunggu dulu biar tampil dulu. Sudah? Oke, silakan Ibu dipencet. Bismillah. Ibu, namanya siapa? Ibu Ani. Roma dari... Irama di mana, Bu? Roma. Kenapa kamu tanya Roma? Ani, enggak gitu. Itu, Bu. Ibu, dari mana alamatnya? Dari gitu. Oh, undangannya dari unit Kaliwungu. Tapi rumahnya di Dawe. Oh. Kok jauh, Bu? Kaliwungu. Ini cuma gara-gara Roma. Gara-gara Roma ya gini. Ani ya, kemana Ani? Sudah? Bentar lah, biar pengantaran dulu. Motornya sampai ke unit-unit yang jauh gitu kan. Masa unitmu terus? Ini gak, belum, ada yang dapat tadi ya? Belum ada. Turun. Belum ada ya, sepeda motor Yamaha Mio M3, Matic nih ya. Ya. Ibu tadi kesini naik apa Bu? Naik motor, gak naik mobil Bu. Oh iya, oh, gitu. Semoga nanti pulang ke rumah bawa mobil. Bawa mobil, nah, motornya nanti tak bawa pulang. Taksi kamu motornya. Iya, makanya. Sudah, silakan Ibu dipencet. Selamat Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Ibu Yanti. Sepeda motor pertama jatuh di unit Gulang Kudus atas nama Suwarti. Kedua di unit Baik Kudus atas nama Sutama. Ketiga di unit Mejobo Kudus atas nama Solikin, di unit Kudus Kota atas nama Eli Rahayu, Gebok Kudus atas nama Julaika, kelimanya kami nyatakan sah. Yeay, 5 unit sepeda motor. Terima kasih Bu Ani. Terima kasih Bu Ani. Kita punya kenang-kenangan buat Ibu Ani ya. Ya, langsung diantar sama... Sama? Pak Toma. Kayunit Kaliwungu, Bapak Toma. Pak undangannya, Pak. Iya, ya. Selanjutnya, kita ada hadiah lagi ya. Yaitu... Ada berapa nih? Hadiah utama kedua, yaitu sepeda motor. Yamaha Gear 125 ya. Ini kita butuh 2 orang. 2 orang? 2 orang. Jadi nanti 1 orang ngundi 1. Oh gitu, oke. Okay. Ya. Monggo Pak, yang pakai topi Pak. Wes buat mau. Monggo. 2 orang langsung nih maju ya. Oke, silakan. Mau ngobrol berarti sama kita.
Boleh nggak apa-apa. Oke, silakan Bapak. Sebentar. Ojo dipencet sih. Bentar, ditunggu temennya. Ya. Oh iya. Bapak sebelah sini dulu nunggu. Bapak sini Bapak. Ya. Sebelumnya nggak kenal ya, nggak ada yang kenal ya. Mungkin kira sulap. Pak sambil lihat kamera Pak, ben ora membelakangi. Nah. Saya kira pesulap merah. Iya, iya. Jaketnya merah. Oh iya, dengan Bapak siapa? Sito. Bapak Warsito. Oh Bapak ini namanya siapa Bapak? Hadiono. Bapak Hadiono. Sudah tahu caranya Je? Sudah ya? Oke, silakan langsung dipencet. Untuk hadiah utama 2. Oh langsung. Sepeda motor Yamaha Gear 125 ya. Ini motor cowok ya. Ya saya belum tahu. Iyalah. Aku biasa numpak sepeda. Oh. Motormu gratisan soko BRI kok. Motorku Je Supra ya. Wah saat aku bilang Pak Pinta loh. Iya ini dia. Ya biar pengacakan dulu. Mm-mm. Bapak Warsito rumahnya mana? Amirjo Dawe. Amirjo Dawe. Kan dari tadi rumahnya Dawe ya? Dawe KB itu kuasai di bicara Pak. Enggak biar ongkirnya murah. Kalau Bapak rumahnya mana Pak? Bapak rumahnya mana Bapak? Dalamnya Bundi. Cikulo. Cikulo jauh. Oh, tadi kesini naik apa Bapak? Naik elang ya Pak. Bawa mobil. Mobilnya dibawa. Mobilnya dinaikin, oke. Okay. Sama istri Bapak? Oh sama, sama anak. Iya. Dekat sekali ya. Masih pengacakan terus okay. Sambil kita nunggu. Udah ya? Oke okay, sudah Bapak? Sudah? Oh sudah? Iya sudah. Oke okay, silakan Bapak Warsito. Oke. Okay. Ya, Ibu Lianti. Jatuh di unit Gondosari Kudus atas nama Fitriani kami nyatakan sah. Yeay. Satu motor Yamaha Gear 125 sudah kita keluarkan. Benar sekali. Bapak Warsito bisa langsung kembali ke tempat. Dan selanjutnya satu. Langsung. Ini Bapak adalah Hadiono, motor ya? Yamaha Gear kedua. Silakan dilihat silakan, dulu. Bapak. Sudah? Oh langsung. Oke. Okay. Kesusu ya Pak. Kan Jekul gak macet kan ya? Oh enggak. Nah, Pak nanti kalau misal Bapak yang dapat mobil gimana Pak? Enggak buat kita Pak. Maksudnya? Kan kesini sudah bawa mobil Pak, biar kita yang bawa lah. Oh. Emang kamu bisa nyetir? Bisa lah. Bapak sudah lama menjadi nasabah di BRI mana? Beri Cikulo. Oke. Bapak, Bapak tadi kesini kan sama anaknya, ya kan? Tadi sudah melakukan transaksi pakai QRIS belum, Bapak? Atau belum, aduh. Padahal kalau sudah nanti kita kasih double loh, door prize ya. Ya, kita kasih double hadiah ya, Pak ya. Nanti ya. Boleh dibawa pulang itu meja sama kursinya. Jangan, berat ya. Pihak pijar sih protes. Oke, nanti anaknya, Pak, disuruh untuk melakukan transaksi QRIS. Langsung kita kasih hadiah langsung. Nanti langsung bilang ke MC-nya. Iya. Ya. Bapak ya. Sudah menjadi nasabah kan lama nih. Ada yang mau disampaikan gak ke BRI? Amin. Amin. Mudah-mudahan BRI tetap jaya. Kata. Jaya. Jaya, jaya, jaya. Sudah silakan. Silakan Bapak. Ya, monggo Ibu. Ya. Motor Yamaha Gear kedua jatuh di KCP Menara Kudus atas nama Arifin Sianturi. Kami nyatakan sah. Yeay. Oke, selamat kepada Arifin Sianturi, pemenang sepeda motor Yamaha Gear 125. Dan juga terima kasih kepada Bapak Hadiono yang sudah mengundi. Ya. Oke, okay. Tadi udah berapa motor kita keluar? Ada 7. 7 motor. 7, ya. Ini kita kasih 2 lagi ya. Kita kasih 2 lagi ya. Ya, kita butuh 2 orang yang mau ngebantu kita untuk okay. Bantu undian, silakan. Silakan Mas. Silakan Ibu. Sama Mas. Mas. Siang Mas. Iya Mas. Silakan, ini adalah 2 orang yang akan membantu kita mengundi sepeda motor All You MX. Oke.
Oke. Terserah Mas. Masnya nantangin. Saya duluan Mas. Monggo silakan. Monggo. Masnya dulu enggak apa-apa. Monggo Masnya dulu. Ya. Oke, Masnya dari tadi emang ngacung terus ya kan. Dari unit mana sih Mas? Unit waktu kok ya bener jauh. Di sana musim apa Mas? Musim tanam. Betul. Betul, musim tanam MT2. Tanam apa? Oh, tanam padi yang MT2 ini. Kamu tahu enggak? Tanam padi. Grup band. Piyu ditandur dia. Piyu di teman betul betul. Oke. Okay. Tadi sama siapa, Mas? Sama istri. Tadi saya lihat tuh Masnya yang datang duluan. Bagus tuh. Datang duluan tadi jam 5 pagi ya, Mas ya? Ya jam 10 lah, undangan jam 10 masa datang jam 5. Tak kirain bantu bangun panggung gitu. Mas, di HP-nya sudah ada aplikasi Brimo belum? Udah. Sudah transaksi belum hari ini? Oh, ya. Oh. Waduh, gak ada saldo nih Mas. Me transaksi apa gitu kan. Gak apa-apa, pokoknya tingkatkan terus saldonya. Siapa tahu nanti Masnya mencet namanya yang muncul ya. Ya. Ibunya dengan siapa Ibu? Bu, kesini Bu, kepanasan Ibu. Aduh, kasihin. Kamu gak bilang-bilang. Aku mau Renek ya Benadu. Iya. Ibu, namanya siapa Ibu? Ibu Heni dari unit Jember. Sudah teracaknya? Oke, ya, silakan. Ya, ini sepeda motor Yamaha All New NMAX. Jatuh kepada, silakan Ibu Lianti. Jatuh di unit Kebon Kudus atas nama Hendy Hendrawan, kami nyatakan sah. Oke. Okay. Itu tadi adalah pemenang. Satu buah All New NMAX. Iya betul, jatuh ke unit Kebon ya. Terima kasih Mas. Silakan, bisa langsung Mas. Kembali. Ya, Ibu Heni. Sekarang langsung digantiin sama Ibu Heni. Bu, ini ngundi hadiah motor apa Bu? Kok tahu? Tahu dong gitu. Oke, ini kita ganti hadiahnya aja. Kamu suka ngasih surprise ya. Tetap ya. Silakan Ibu dibancet dulu biar mengacak dulu. Nah. Ibu rumahnya mana tadi? Di mana? Jambean. Oke, dari unit Jember. Jambean itu ikutnya Mbak ya. Tapi undangannya dari unit Jember. Sudah lama jadi nasabah BRI unit Jember? Sudah? Biasanya paling inget karyawan BRI siapa Bu? Ayo. Dari Jember siapa namanya? Siapa? Ayo. Nek salah berarti mantrinya kurang bisa kurang perkenalan. Kurang terkenal. Siapa Bu? Oh kepalanya. Pak siapa Bu? Pak Agus Sinten. Pak Agus Setiawan, wah Pak Agus Setiawan dapat salam dari Bu Eni. Ya pinter Bu Eni nyekel nganu kepalanya ae. Anak buah ki opo? Betul. Terkenal kepalanya ya. Nah, oke, belum ya? Belum. Belum. Masih nunggu lama. Masih Ibu Heni, selama bertransaksi di sudah punya Brimo belum? Oh, agen Briling juga, Beriling juga tuh. Wow, oh, biasa. Ini nih. Nah, ini nih buat para pengunjung yang di sini ataupun yang di rumah, selain agen Briling itu bisa melakukan transaksi, yeah. Sekarang di agen Briling itu bisa mengajukan pinjaman langsung. Ya. Yeah. Dan yeah. Langsung bisa cair saat itu juga ya. Saat itu juga. Satu jam langsung cair. Oh. Kayak es batu. Nah ini buat bapak ibu ataupun yang di rumah ya, yang mau tanya-tanya tentang pinjaman, namanya pinjaman UMI, Ultra Mikro. Yeah. Bapak ibu bisa langsung aja ke agen UMI terdekat yang sudah di, yang sudah jadi agen UMI ya. Benar, bisa langsung ditanyakan ke kantor misal belum tahu, atau bisa tanyakan langsung ke agen-agen Briling, biasanya betul. Juga sudah include di agen UMI. Iya, itu. Itu ya, sudah? Silakan Ibu Heni. Silakan Ibu Heni. Siapa kamu menang sepeda motor Yamaha All New NMAX? Semoga Ibu. Ibu Lianti. Gondosari terus ini. Unit Gondosari Kudus atas nama Sally Rahmawati, kamu nyatakan sah. Yeay. Terima kasih. Yamaha NMAX ya jatuh ke Gondosari Bu ya. Terima kasih Ibu Heni.
Tapi bukan ke Bulianti, Bu. Terlalu ke sana kali, Bu. Rumahnya di pagar tinggi sih, Bu. Iya. Kok rati gua aku mau ya? Oke. Matanya udah keluar semua. Sudah. Ini ada masih dua hadiah spesial. Iya dong. Yaitu grand prize pertama yaitu Suzuki All New R3. Dan juga grand prize kedua mobil Suzuki Carry PU. PU. Masih ada dua hadiah besar yang akan kita undi nanti. Betul sekali. Sebelumnya kita akan melihat dulu. Menyaksikan dulu penampilan dari Pijar Park Music. Betul sekali. Dan masih di Pesta Rakyat Simpedes. Menang itu menyenangkan. Untuk membangun bisnis, kita harus memulai dari hal kecil dan bermimpi besar. Tapi keterbatasan tidak membuat Anda berhenti. Ya, kuncinya adalah kreativitas dan kerja keras. Namun semua itu tidak dapat berjalan dengan cepat tanpa adanya tambahan modal usaha. Kru Mikro BRI menjadi solusinya, apalagi sekarang sudah bisa sampai 100 juta rupiah. Tapi semua itu tidak akan berjalan baik tanpa perencanaan keuangan. Menabung rutin adalah salah satu cara untuk bisa merencanakan keuangan dengan baik. Dengan Simpedes Bisa, kami bisa merencanakan keuangan untuk mengantisipasi keadaan yang tidak terduga di kemudian hari. Arya adalah inspirasi semangat pengusaha muda. BRI selalu mendukung pengembangan usaha dan perencanaan keuangan Anda. Mulai rencanakan keuanganmu dengan menabung sekarang. Di hati
masih kecilmu, masih mencintaiku. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu. Bicara Music, terima kasih, dan ini selanjutnya ada. Thank you.
di e-commerce nggak pakai ribet? Karena ada Brimo e-payment. Caranya mudah banget. Pertama, pastikan kamu terdaftar di internet banking BRI ya. Pilih merchant yang bekerja sama dengan Brimo e-payment. Check out seluruh isi belanjaan kamu. Pilih pembayaran menggunakan Brimo e-payment dan klik. Setelah klik, kamu akan diarahkan ke website Brimo e-payment. Yuk, masukkan username dan password kamu. Konfirmasi transaksi kamu, lalu masukkan password Brimo kamu. Lalu kamu akan mendapatkan notifikasi kode OTP sebagai tanda konfirmasi. Masukkan kode OTP-mu. Kamu siap belanja di e-commerce pakai Brimo e-payment. Semudah itu untuk bayar semua belanjaan kamu dengan Brimo e-payment. Itu tadi penampilan dari Pijar Music. Music, oke. Benar. Saat ini kita selain bagi-bagi hadiah. Betul. Kita dari BRI juga akan melakukan penghijauan. Betul sekali. Karena ini nih, kalau udah jam 12 siang itu pasti panas banget ya. Jadi kita butuh yang adem-adem. Benar sekali. Jadi BRI juga melakukan baksos ya. Betul. Bakti sosial. Bakti sosial yaitu penanaman. Penanaman pohon ya. Penanaman bibit pohon secara simbolis. Ya, yang sudah mulai ditanam ada di sebelah sana atau bisa dilihat secara live ya. Ya, nah, ini dia. Kita dilihat secara live yaitu penanaman pohon nanti yang akan dilakukan secara simbolis oleh manajemen BRI Kantor Cabang Kudus. Betul sekali. Bersama dengan dari pengelola Pijar Park. Betul sekali ya. Nah ini dia. Nah, udah. Pak, sedang ditandur Pak. Iya, ini dia. Tak tandur pari. Enggak kayak lagunya tadi lo Satru. Jebel tukule. Masuk ke teki. Enggak itu Pak Pincang enggak nandur pari gitu. Iya. Dengan melakukan bakti sosial ini BRI juga peduli dengan lingkungan ya. Betul sekali ya. Jadi BRI itu sangat-sangat peduli dengan lingkungan, dengan para nasabah ya. Iya. Setelah ini, setelah penanaman ini kita juga akan bagi-bagi hadiah yang lebih besar. Betul. Nah, ini buat yang tadi para tamu undangan yang sudah melakukan transaksi. Ada yang sudah melakukan transaksi dengan Brimo. Bisa ada. Ditunjukkan ke HP-nya. Masuk, mana lihat? Ada. Coba langsung kita kasih hadiah nih. Oh gitu. Oh gitu. Yang hari ini, yang transaksi nih. Wah iya. Mana lihat? Oh gitu. Bu, Brimonya ada enggak, Bu? Ada Brimonya enggak? Ada. Ada, coba ada. Bisa ditunjukin aja, Bu. Tunjukin aja. Oh, iya. Ibu canggih ya? Iyalah. Canggih sekali. Sebelah sini, ya. Bu, tengah, Bu. Oh, iya. Ada acara apa itu? Iya, Kiris. Oh, iya. Betul ya, jadi BRI itu eventnya banyak, jadi hari Kamis Bu ya, satu hari, di mana Bu nanti mungkin teman-teman yang online bisa ikut datang, Pasar Brayong ya. Pasar Brayong. Oke, oh, yang di toko Bu ya. Yang melakukan transaksi dengan Brimo atau Kris nanti bisa dapat kupon untuk penukaran. Wah lumayan Bu. Sembako seharga 10.000. Oh iya, oh, hari Kamis di Pasar Brayung. 50.000 Ibu, tuku minyak 2 liter. Bariku untuk sembako. Sudah selesai penanamannya ya. Iya betul. Sudah, Ibu terima kasih Mas Budi. Terima kasih Ibu Muntia ya. Langsung dikasih hadiah. Oke. Sudah melakukan transaksi dengan Brimo. Oke, selamat Ibu. Nah ini. Yes, selanjutnya. Saya satu butuh contoh ya. Ya. Saya butuh untuk undi hadiah grand prize. Hadiah grand prize kedua? Iya. Ini kita naik ya. Oke, naik. Enggak susah saya naik ya. Mulai panas ya. Ada yang mau bantu saya? Oke Ibu yang kudung biru. Kudung biru, oke ya Bu. Ini dia yang akan menjadi saksi. Wah, siapa yang akan memenangkan hadiah grand prize kedua, yaitu mobil Suzuki Carry. Suzuki Carry ya.
Satu unit mobil Suzuki Carry bisa PUSD. Buat usaha. Iya. Mudah-mudahan nanti yang dapat itu pelaku UMKM. Benar sekali. Jadi untuk ya. Membantu usahanya biar iya, lebih betul. Berjalan Ibu. Lebih mudah. Halo, sudah tahu caranya Ibu? Sudah tahu kalau sudah. Ini. Masalah mencet-mencet mah gampang ya. Oh, sapal. Monggo Ibu, diacak dulu. Ya, silakan Ibu. Bismillah. Nah. Nah ini nih. Ditunggu dulu Bu, ditunggu jangan dulu, biar dulu. Ngacak dulu, ngacak semuanya dulu. Tadi dari mobil, apa motor, Madep sama sana, kulkas, Ibu. Ada nama Ibu yang dipanggil enggak? Belum, ada. Belum beruntung. Kemarin sudah. Kemarin dapat apa? Wow, oh dapat TV kemarin. Yang, berarti yang undian yang di... Yang di after periode 2 ya, periode 2 tahun kemarin iya. Ya berarti ya. Tabungannya di mana Bu, Simpedes mana? Simpedes unit kota. Oke, okay, oh, iya. Pasar Kliwon ya, unit Pasar Kliwon ya. Bu, jualan apa Bu? Baju. Bu, kita boleh loh Bu di endorse. Wah, aku ya iso Bu, jadi model-model. Bu. Fashion week aku ya iso fashion week. Aku mau. Baju apa Bu? Cewek. Oh, baju cewek. Aduh. Baju cewek. Oh, sudah iya. Belum? Belum. Belum jadi tangan itu loh. Belum, belum. Bu. Masih lama itu Bu. Bu, di tokonya sudah dipasang. Curious belum? Oh ini nih, mantri kota siapa? Kalau tahu Pak Pinca dimarahin loh. Iya. Ya. Di kiosnya blok mana Ibu? Blok D. Blok D. D ya, nanti bisa langsung hubungi mantri Bu ya. Suruh buatin Curious. Yes. Bayarnya. Sudah? Biar mudah, oke. Okay. Sudah, oke okay, ya? Bu silakan dibancat. Siapakah yang akan memenangkan mobil Suzuki Carry? Jadi. Silakan Ibu. Mobil Suzuki Carry jatuh di unit Jati Kudus atas nama Darnoto kami nyatakan sah. Yeay, selamat kepada pemenang atas nama Darnoto. Dari unit terima Jati kasih, Bu. Terima kasih Ibu. Hadiahnya langsung diantar sama Mas Budi ya. Unit Jati Satu ya. Jati Satu. Dapat Carry. Pak Darnoto, halo Pak Darnoto kalau nonton live. Pak Dar, Bapak. Bapak mendapatkan hadiah mobil. Bapak naik mobilnya gak kanggu tak sewone. Boleh ya sewa ya. Boleh lah. Cash pick up maksudnya. Emang beneran pick up iya ya. Iya kan, betul. Ini selanjutnya adalah hadiah grand prize yang pertama. Yaitu mobil R3 Suzuki. Tapi... masih ada door prize lagi gak? Ada. Buat yang transaksi lagi. Ada ya? Masih ada ya? Masih ada satu, oke. Okay. Siapa nih Bapak Ibu yang transaksi pakai Curious? Atau lewat Brimo ya? Iya, boleh. Itu, masih. Ada, boleh lihat sini Bapak. Maju ke depan, ya. Kita lihat itu. Langsung kita kesini. Kita di sini tuh sangat berbaik hati. Iya. Tamu undangan datang duduk warek ya kan, kasih hadiah. Mulai gowo-gowo. Gowo apa? Mulai gowo-gowo. Oke, okay, ini dilihat. Iya. Halo, dari silakan. Dari jauh tadi ya Mas. Silakan Mas, bisa dengan ditunjukkan. Siapa? Ya, monggo sebelah sini tengah. Sebelah sini tengah. Mas apa? Ivan Seventeen. Ivan. Bukan? Ivan Gunawan aku no. Aku Gunawannya ke Ivan. Ya, betul ya. Mana lihat transaksinya? Betul. Tes. Berapa rupiah? 10.000 ini ya. Oh, belanja barusan apa? Barusan ya. Oh, belanja apa itu? Oh, beli pulsa. Oke, terima kasih. Oke, silakan Mas siapa tadi? Mas Ivan. Mas Ivan dari unit? Dari undangan. Di yes. Sana ada sinyal ya Mas ya. Desa mana Mas? Kalirejo. Kalau di sini apa di sana Kalirejo tuh enggak tahu. Taunya Babelan. Oh ngono. Ya, benar. Saya tahu ya Mas ya. Oh, IPS nengkono, saya tuh nomor satu loh. Neng kono presidennya wis Jokowi Mas. Tak jek Gus Dur. Sudah dong. Saking adoe kan seperti. Iya, terima kasih Mas Ivan dari Babelan ya. Terima kasih. Oke. Mungkin yang nonton di rumah kan itu Ivan itu. Oh, Ivan. Buriomaku. Tanggaku. Hadiahnya silakan ya Mas Budi.
Iya, Mas ya. Budi langsung kok. Diantar langsung babalan aja enggak apa-apa. Biar tahu. Deka duluan. Dia tuh belum tentu tahu babalan mana loh, Mas ya, Budi. Dia kesini tuh paling jauh. Di sini tuh paling jauh. Paling jauh, ora tahu lu ngadoh deh. Iya, makanya ya. Okay. Selanjutnya, ini apakah sudah siap semuanya untuk pengundian grand prize yang pertama? Bapak Ibu sudah siap menerima mobilnya? Belum, gak jadi. Ya wes kagu aku. Gak jadi, saya belum punya mobil Suzuki R3 kok Bu. Sudah siap? Sudah siap ya? Kita butuh satu orang itu ya, yang untuk mencet. Ada yang mau bantu? Mm-mm. Mobil lo ini. Oh ada, monggo monggo Ibu itu. Oh iya, ketutupan pohon Bu, maaf. Gak ketok. Bu, jalan aja. Ya, kita pasti nungguin. Tenang aja, Ibu. Silakan, Ibu. Ini kita akan mengundi hadiah grand prize utama. Satu unit mobil Suzuki All New R3. Wah, luar biasa nih. Luar biasa nih. Nah, sudah siap? Sudah tahu caranya, Ibu? Oke, silakan. Ya, okay. Langsung dengan Ibu siapa? Ibu Nafiska, Friska. Ibu Friska. Friska. Oh ya Ibu Friska. Jadi unit? Unit baik, dekat ya sini. Ya. Jadi undian kali ini kita itu ada secara total ada 50 hadiah yang kita undi. 50 hadiah dan tinggal satu aja hadiah. Iya, 50 hadiah ya. Itu... yang selalu kita undi tiap 6 bulan sekali ya. Betul sekali. Jadi Bapak Ibu, teman-teman yang ada di rumah maupun yang ada di sini, tingkatkan terus saldo simpedesnya ya, ya Ibu ya. Siapa tahu langsung bisa dapat hadiah yang paling bagus. Ibu, Ibu Freska ini di unit buy jadi nasabah simpanan atau pinjaman? Nasabah simpanan. Oh. Bu. Utang gak? Kamu mau ngutang? Bu, aku utangi Bu. Kok kamu tuh harusnya ngutangi orang kalau malah. Iya. Kita juga ucapkan terima kasih kepada pihak dari Askrindo Jam dan Jam Krindo ya. Iya. Yang sudah membantu kita dalam penyediaan hadiah untuk door prize. Betul sekali. Hadiah yang ada spesial. Iya, dari anak perusahaan yang sudah datang. Iya, terima kasih banyak sudah support. Support. Support system. Iya betul sekali ya. Tapi MC-nya gak disupport. Iya. Tolong khusus MC-nya Pak dipertimbangkan. Oke. Ibu Freska silakan Ibu. Sudah siap ya? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapkan pemenang Suzuki All New R3. Silakan Ibu Lianti. Silakan Ibu. Kenapa? Iya. Jatuh di pemenang mobil Suzuki All New R3 jatuh di KCP Menara Kudus atas nama Muhammad Ridho, kami nyatakan sah. Yeay. Itu tadi Muhammad Ridho. Selamat untuk pemenang. Terima kasih Ibu Friska. Terima kasih Ibu Friska. Ibu Lianti itu langsung menara. Kamu tahu kenapa? Kenapa? Tabungannya Ibu Lianti di menara. Tapi gak tahu menang. Oh, tapi gak tahu menang. Ya kan? Nah, Ibu mobilnya ada banyak kok Bu. Ya khusus kita Bu. Iya. Ya itu tadi adalah pemenang dari Honda. Eko Honda. Bukan Suzuki. Kamu salah sebut merek loh. Suzuki All New R3. Iya dan penyerahan simbolis ya kepada dua pemenang mobil. Grand prize kedua dari unit Jati 1 kepada Bapak Rudy untuk perwakilan. Dan juga dan yang kedua, hadiah grand prize utama. Yang dimenangkan oleh KCP ya? Iya betul sekali. Yang... Bapak Pincabem. Ya, ya, yang akan terima oleh Bapak Pincabem yaitu Bapak Zaki Abdul Ghani. Silakan Bapak. Silakan untuk penyerahan secara simbolis. Ya. Yang akan diserahkan oleh pemimpin cabang BRI Kanca Kudus, Bapak Edwan Darno. Ya. Oh lewat... kuncinya ya Mas, gak langsung mobilnya nih. Berat, panggungnya gak muat ya. Iya. Bapaknya ngerima kunci aja udah sumringah loh. Iya. Apalagi yang KCP dapat R3 ya. Muhammad Rid.
Muhammad Ridho. Selamat Mas Ridho ya. Mas Ridho, bacaan ya Mas Ridho. Orang Ridho gue tapi. Ridho ilahi ya Allah. Ridho ilahi. Silahkan kami persilahkan kepada Bapak Pimpinan Cabang, Bapak Ikhwan, Pak Zaki dan Pak Rudi. Hadiah Grand Prize kedua dari Jati 1. Ya, selanjutnya adalah penyerahan hadiah utama. Satu, yaitu Suzuki R3. Foto bersama Dutu. Biar kita keluaran ya. Dapat mobil. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Oke. Ya, dengan penyerahan secara simbolis hadiah grand prize pertama dan kedua. Berakhir pula acara pada hari ini ya. Benar sekali. Nanti secara penutup ya. Yaitu nanti ada yang ngisi musik. Jadi untuk teman-teman atau Bapak Ibu yang mau tetap stay, tetap mau nonton. Silahkan kami persilahkan. Terima kasih kepada Bapak Ibu tamu undangan yang sudah berkenan hadir dari Notaris Ibu Lianti, Bapak Agus Rudina Dinas Sosial, Bapak Supadi dari Kepolisian, dan juga dari anak perusahaan ada Askrindo, Jamrindo dan juga Brin. Terima kasih sekali atas supportnya Bapak Ibu Kayunit beserta teman-teman panitia yang sudah membantu terlaksananya pada hari ini. Mohon maaf bila kami ada salah-salah kata. Saya Niken FC. Saya Gunawan Lakonte. Mohon maaf undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbok yo sing full senyum sayang. Dan aku sayang tambah sayang. Rasa pusing-pusing sakit dan dendam. Ayo kita hilir.
bersama Bejar Music sudah. Oke, lagi ya. Mau lagi enggak? Mau lagi, masih semangat? Satu tembang lagi ya. Dua lagi boleh, tapi juga di depan semuanya loh. Biar rame, oh siap. Silakan.
Ya. Pesta Rakyat Simpedes kembali hadir di Kota Kudus, Selasa 20 September 2022 di Wana Wisata Pijar Park. Dimeriahkan oleh Bersa Mesa, Sia Ananda, Diana Alvino, Pijar Music, dan diramaikan dengan berbagai pasar UMKM. Tidak ketinggalan juga ada panen hadiah Simpedes dengan hadiah TV LED LG 19 unit, mesin cuci Sharp 9 unit, kulkas Sharp 6 unit, TV LED Samsung 5 unit, sepeda motor Yamaha Mio 5 unit, sepeda motor Yamaha Gear 2 unit, sepeda motor Yamaha Audio NMAX 2 unit, beserta Grand Prize, Suzuki Carry Pick Up, dan Suzuki Audio N3. Dipandu oleh Gunawan Lakonte dan Weekend MC. Ayo, datang dan rasakan kemeriahannya.